بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menguji ketajaman dari kelima pisau seset ini ya. Coba ketajamannya satu demi satu. Yang pertama yang baja kikir ya, untuk seset maupun pisau dapur, gagang dan sarung kayu sono keling. Bismillah. Ini ketajaman slis plastik saja ya. Ketajamannya slis plastik saja. Kalau untuk slis tisu kayaknya berat. Ini plastik, kita uji. Bismillah. Ya, cukup halus, cukup tajam. Ya, oke. Pak Lemi, insya Allah sudah. Insya Allah untuk seset enak. Kemudian yang balnos ini ya, kita coba satu demi satu. Ah, modelnya balnos. Kalau ini insya Allah ketajaman slis tisu, bisa untuk sembelih nih ya, bisa untuk sembelih, pisau seset, dapur, iris mengiris. Bisa tipis ini, ketebalan sekitar 1,5 mili, panjangnya 320 cm. Kita coba slis tisu, bismillah. Ya. Oke, nomor satu ini Pak ya, mampu slis tisu. Nomor dua. Masih yang tisu tadi. Bisa tisu nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Masih tisu yang tadi nomor 3. Oke Pak, nomor 3 dan nomor terakhir ini lumayan agak tebel ini. Nomor terakhir bisa ndak nih? Slis tisu. Bismillah. Bisa Pak. Kita coba stropping dulu. Yang baru. Wow. Tuh, jos. Sap. Oke, Pak. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.